pasti. Daripada sudut drafting sejujurnya, saya lebih ke arah KGE. Akan tetapi, Bounty, bagaimana mereka nak comeback, bagaimana mereka nak dapatkan kemenangan pertama mereka. Itu yang akan menjadi tanda soal terbesar untuk perlawanan minggu kedua dan juga hari kedua kita. Ya. Jadi tanpa kita buang masa, kita akan terus masuk ke dalam ronde kita untuk saksikan perlawanan yang pertama antara pasukan Bounty Esports dan juga King Empire. Adakah dengan perubahan player yang baru untuk pasukan Bounty Esports akan mampu untuk berikan mereka kemenangan yang pertama? Kemenangan yang sangat-sangat penting untuk Bounty Esports untuk mereka kembali bangkit. Tapi penting juga untuk King Empire untuk meneruskan kuasa mereka di pentas MPL Malaysia ketika ini. Sujin berhadapan dengan Yuna. Kedua-duanya mahir untuk menggunakan jungle tank. Utamanya sekali ketika ini. Kita terus buka perbincangan kita mengenai fasa late game nanti dekat sini. Sebab kalau kita lihat KGE dengan adanya Roger, kita tahu dekat fasa late game dia fall off sedikit kalau kita nak bandingkan dengan Nathan. Tapi Milo, apa pendapat awak? Sudut late game milik siapa? Kalau kita sebut pasal sudut late game, sebenarnya saya boleh katakan sama rata sebabkan untuk pasukan King Empire, mereka adanya Novaria. Jadi kat situ high ground boleh dikatakan agak baik untuk mereka lakukan pertahanan in case kalau mereka ditekan. Dan untuk Bounty Esports pun, jangan pandang rendah dengan kombinasi yang mereka ada, iaitu dengan adanya Vexana dan juga Tigre. Benar sekali, mereka boleh melakukan pick off potential mereka dengan adanya dua hero tersebut dan harapkan salurkan goal tersebut ataupun ekonomi tersebut kepada Panda supaya dia boleh mendapatkan itemizationnya yang pertama akan digunakan untuk memberikan saingan ke atas Roger yang dimiliki oleh Sasa. Pada minit yang pertama kita nampak Mona diberikan tekanan sekarang ini. Nampaknya kita boleh saksikan bagaimana pasukan King Empire Esports baru saja masuk minit yang pertama, sedikit tekanan demi tekanan telah pun diberikan kepada pasukan Bounty Esports. Tapi untuk pasukan Bounty Esports, kita juga perlu lihat bagaimanakah rotasi permainan mereka pada kali ini. Sebab dengan perubahan player baru, adakah mereka dah adanya chemistry dengan beberapa latihan seperti mana yang setelah katakan tadi ataupun sebaliknya? I mean, very good question sebenarnya daripada Riz. Chemistry itu sangat-sangat penting. Di kala Safe pun ada cakap di mana Bounty Esports memerlukan kemenangan tersebut untuk mereka mendapatkan momentum mereka. Tapi kan, untuk KGE Milo, diorang dapat dua hero comfort mereka. Novaria dan juga Bennett. Ini mungkin akan menjadi satu perkara yang sukar untuk Bounty Esports nak mendapatkan kemenangan. Selain daripada winning condition untuk dapat comfort hero, lihatlah mereka laksanakan yang dengan sangat baik, iaitu early game. Mereka jangan biarkan Yuna untuk dapatkan level 4. Jadi satu perkara yang sangat baik. Kali ini kita tengok bagaimana yang lot yang cukup rendah hilang. Sesujian berjaya untuk mereka turtle yang pertama setakat ini. Untuk pasukan King Empire Esports, masih lagi berada dalam keadaan cukup rapi. Turtle berada dalam tangan, kill juga berjaya didapatkan. 1,000 gol lead dengan secara tidak langsung telah pun dimiliki oleh King Empire Esports sebentar tadi. Macam mana Milo cakap, mereka main dengan winning condition mereka. Mereka jalankan job desk mereka dengan begitu cemerlang sekali. Bounty Esports, di saat mana yang mereka perlu tunjukkan taring mereka sekarang ini? Sabar sebentar. Adanya implosion setakat ini mungkin cuba untuk mendakap kedudukan X-Twin. Wow. Beberapa player berhadapan dengan satu player bukanlah perkara yang sukar untuk pasukan Bounty Esports mendapatkan kill yang pertama. Banyak ultimate digunakan tadi. Ya, disedut, dilambungkan udara dan sebagainya. Tapi sekarang ini satu lagi kill mungkin akan dapatkan. Flicker dah tak ada dekat Yelot. Cuba untuk melarikan diri tapi adanya Sesujin yang mungkin cuba untuk memberikan sedikit ancaman untuk pasukan Bounty Esports. I mean, soalan saya sebentar tadi, waktu bilakah Bounty Esports perlu bermain lebih agresif? Waktu kesemua dah dapat level 4 ataupun mereka kena tunggu juga 1, 2, 3 item untuk Panda? Semestinya kalau untuk gold laner, mereka perlu pastikan untuk Nathan ni mendapatkan itemization terlebih dahulu. Dan kalau kita bandingkan dengan Roger, dia perlukan satu item sahaja sebenarnya untuk bergerak dengan lebih agresif. Jadi kat sini kelebihan sedikit early game kepada King's Empire. Selain kurangkan level Yuna, mereka ada winning condition dekat turtle tadi. Nah, benar sekali. Kedua-dua gold laner pasti memerlukan itemization terlebih dahulu. Tapi jumlah itu yang akan membezakan antara kedua-duanya. Di mana Roger boleh saja bergerak lebih agresif kalau dia dapat satu item. Cuma apa yang dia perlukan adalah ruang untuk dia nak mengejar target yang diperlukan. Dan sekali lagi, King Empire Esports lihat kedudukan mereka. Bila tertedak, almost dah up. Mereka dah standby tapi Havos. Cukup bahagia. Seorang berdiri berhadapan dengan tiga player. Tidak mudah untuk larikan diri dari belakang. Dato telah buka Psycho cuma untuk mencari ruang. Tapi Yellow yang cukup rendah hilang di tangan Smooth kali ini. Nampaknya pasukan King Empire Esports masih lagi gagah. Berjaya untuk mendapatkan lagi kill demi kill dan mendapatkan sedikit permainan yang lebih positif ke arah mereka. Nampak King Empire Squad setiap kali nak turtle je diorang dapat kill. Setiap kali nak turtle je dapatkan kill. Adakah itu salah satu corak permainan yang mereka kena guna pakai dengan drafting ini? Kalau kita nak tahu tim mana yang bersedia untuk turtle, tim tu dah ready untuk lakukan rotasi. Jadi kita nampak empat pemain yang bersedia sebenarnya untuk menunggu siapa-siapa saja yang lakukan zoning dekat bahagian river. Jadi kita nampak bagian Bounty Esports telah pun dihukum dan turtle kedua ni akan diberikan kepada pasukan King Empire Esports. Dan kita nampak Bounty Esports sekarang ni sukar untuk keluar kat depan disebabkan
Diorang ada double setup daripada King Empire. Mereka ada Phaedrin untuk taunt, mereka ada Spider Migration daripada Guinevere untuk knock up, dan segala combo tersebut dilakukan dengan mudah yang mampu untuk mengugat sebenarnya rotasi pasukan Bounty Esport. Namun jangan berputus asa, Bounty Esport mereka ada that one big ultimate daripada implosion tersebut yang boleh mengubah mana-mana momentum perlawanan ke arah diri mereka. Akan tetapi King Empire Esport, saya pasti mereka tidak akan benarkan ruang itu diberikan secara percuma kepada Young Lord untuk melakukan gerakan tindak balas. Saat ini pada minit yang kelima, it's all King Empire Esport seperti mana yang kita jangkakan dengan drafting mereka, Mino. Ya, drafting yang lebih agresif, kita nampak mereka laksanakan dengan sangat baik apabila dua laning menang matchup. Roger boleh kontrol Nathan, Benedetta boleh kontrol CC, dan kita nampak bagaimana mereka lakukan serangan terhadap Yuna. X-Win masuk dengan Valeria Queen cuba untuk menangkap Yuna, tapi AZ juga ada berbelakang memberikan ruang X-Win. Sehingga mampu untuk bertahan, tengokkan smooth yang masuk ke hadapan, cuba untuk mencari nyawa yang pertama buat pasukan King Empire Esport. Yuna yang telah pun hilang tangan smooth. Mungkin cuba untuk maksa lagi keadaan, tapi smooth terpaksa mundurkan diri. Tapi Susu Jin pula jadikan mangsa. X-Win masuk ke hadapan, berjaya untuk makan pandan, tapi X-Win pula ditumbangkan oleh Aziz. Dua berbalas dengan dua, di mana Roma dan juga jungler telah dikorbankan buat King Empire, dan juga Bounty Esport hilang gold laner mereka. Siapa yang menang sebenarnya tadi tu? King Empire sebenarnya. Mereka jatuhkan jungler dan juga damage dealer utama. Jadi kat situ kelebihan kepada pasukan King Empire untuk mereka luaskan kembali mereka punya Empire dekat bahagian atas, dan mereka biarkan Benedetta untuk lakukan free farming dan juga free rotation yang menyukarkan pasukan Bounty Esport sebenarnya untuk masuk ke kawasan river. Dan kita lihat bagaimana pasukan King Empire Esport, mereka ada diving punya composition. Mereka ada Benedetta, mereka ada Gwyn, mereka juga ada Dato yang sentiasa akan gunakan dia punya Astral Echo untuk open map tanpa ada siapa-siapa ke depan. Benar sekali, itu yang akan membenarkan Roger yang digunakan oleh Sasa untuk pilih target mana yang dia mahukan dan juga target mana yang dia boleh dapat tanpa sebarang masalah. Tapi sekarang ni masalah dekat atas. Move berikan tekanan bagi atas. Implosion boleh dibuka oleh Young Lord. Cuba untuk mencari pemain, tapi dia terkalahkan oleh X-Win. Datang dengan Valeria Queen, menangkap dua pemain. Panda hilang dan juga Young Lord. Kali ini dua kill terus diberikan kepada pasukan King Empire Esports. Dengan kedudukan sekarang ini, tujuh kill terkumpul buat pasukan King Empire Esports. Begitu kemas sekali corak permainan King Empire Esports. Masuk satu demi satu, beatkan skill set pasukan pihak lawan, dan X-Win mendapatkan ruang dengan begitu kemas sekali dengan special migration dia. Secara tidak langsung, tiga-tiga turtle telah pun dimiliki oleh mereka. Havos! Roger terbang! Melayang terus hinggap mendapatkan kill. Kombinasi yang mantap, Star Shatter dan juga Lycan Pounce daripada Sasa sementara tadi. Apa yang saya perasan kat sini, ada satu kombinasi yang menarik, iaitu apabila ada limited user untuk Roger tau. Apabila bila Lycan Pounce nak digunakan, dia punya range tu agak kecil. Benar. Tapi bila ada Astral Echo, range tu jadi besar. Tapi dekat bahagian bawah ini, X-Win datang lagi dengan dia balik Requiem Young Lord. Yang orang cukup rendah terus ditumbangkan oleh Sasa tanpa sebarang masalah. Namun setakat ini kita boleh lihat bagaimana pasukan Bounty Esport akan terima lagi pada panda hilang pula kali ini. Walaupun adanya Star Shatter, tetapi kill yang didapatkan adalah diberikan kepada Susu Jin. Smooth yang mungkin akan ditelan. Sudah saja di shutdownkan, X-Win masuk sekali lagi. Susu Jin datang daripada belakang, cuba untuk mencari player seterusnya. Yuna hilang pula. Aziz jauh cukup rendah. Tapi kalau adanya Star Shatter pada Dato, saya rasa sedikit saja positioning, habis saja. Tema untuk King Empire Esports minggu ni adalah sambil menyelam minum air. Saya tahu bulan puasa, tapi disebabkan seorang dah dapat target dekat bahagian depan, Dato apa yang dia perlu lakukan adalah Star Shatter dekat bahagian belakang saja. Cari target ke atas Black Sana tersebut dengan harapan boleh mendapatkan kill. Ya Lord, ada implosion. Cuba untuk mencari dua pemain daripada pasukan King Empire Esports, tapi tengokkan bagaimana mereka cuba lagi untuk paksa, tapi panda yang hilang. Mereka masih lagi cuba untuk memaksa keadaan, tapi kita tengok bagaimana pasukan Bounty Esports. Mereka terpaksa berundur. Tak boleh terlalu agresif sebab mereka tahu kalau mereka masih lagi nak paksa, King Empire Esports akan terus mendapatkan jajahan mereka yang seterusnya. Secara jujurnya, itu adalah setup yang sangat baik. Tapi disebabkan kekurangan damage daripada panda, tidak mampu untuk menamatkan sesiapa pun untuk pasukan King Empire Esports. Jadi kat sini kita tahu bahawa rotasi daripada pasukan King Empire Esports sebenarnya jauh, terlalu jauh di hadapan dengan 6,000 perbezaan gold. Dan kita nampak bagaimana Dato sentiasa memberikan poking damage dekat bahagian belakang. Jadi cara untuk Bounty Esports nak keluar sangat-sangat sukar, melainkan mereka boleh lakukan sedikit cara untuk split pushing, tapi perkara tersebut sangat berbahaya sebabkan dah ada semua untuk jaga. Benar sekali untuk Bounty Esports, mereka seolah-olah kena mendaki gunung ketika ini. Lihat Panda 043, lihat Sasa pula 402. Perbezaannya cukup ketara di antara kedua-dua gold laner ini, dan walaupun adanya implosion yang kemas ke atas 2-3 adik pasukan King Empire, ia tidak bermakna kerana damage output itu tak dapat diwujudkan lagi melalui Panda maupun Axis yang ketinggalan itemization cukup-cukup jauh. Betul.
Jadi kita boleh nampak juga dekat sini untuk pasukan Bounty Sport untuk penampilan utama, penampilan pertama sebenarnya untuk Aziz masih lagi baik daripada sudut KDA dan positioning dia mengejutkan, sangat gemas sebenarnya untuk dia berada dekat bahagian belakang, elakkan diri daripada sentiasa ditangkap. Dan kita boleh nampak berapa kali dia tekan Purify dan dia sukar untuk ditangkap sebenarnya. Yang Lord cuba untuk menangkap Sasa sebentar tadi, tapi dia melakukan gerakan yang paling simple kali, iaitu patah balik saja supaya tidak tertangkap dengan penggunaan skill set daripada Tigreal. Dan kita lihat King Empire East pada perisaan mid game nanti. Saya boleh dengar suara-suara batin, tapi tak apalah. Yang penting game pun telah bermula balik. Jadi apa kata kita fokus semula ke dalam perlawanan yang tergendala sebentar tadi pada minit yang ke-11 Riz. 8,000 gol sedang dimiliki oleh King Empire Esports. Gol banyak-banyak ni, saya harap diorang boleh bagi duit raya lebih banyak lah. Boleh PM tepi di Yoni sekejap lagi. Kita boleh tanya dia nanti. Yoni kat atas nanti kan? Mungkin, mungkin dia dekat belakang tadi, dia dah standby letak dalam sampur raya dah nanti. Ya, tapi sekarang ni, pada pendapat saya untuk pasukan Bounty Esports ni, sebab kita tak tahu lagi tau comfort hero mereka setakat mana. Kadang-kadang mungkin game tu akan tarik ke sedikit late game sebab mereka merasakan yang comfort hero mereka ni masih lagi boleh pertahankan base mereka, ataupun mereka mungkin ada cuba untuk mencari idea melakukan satu comeback. Separuh nyawa Aziz hilang sebentar tadi kena star shatter. Ini belum level 15. Ini belum lagi full item daripada Dato, tapi telah pun dirasai sepenuhnya oleh Aziz. Ya, itu baru Lightning dan juga Glowing Wand yang telah pun disiapkan. Kalau ada Holy Crystal dengan level dia dah pun 12, rata-ratanya lebih nak dibandingkan dengan mana-mana pemain pasukan Bounty Sport, itu akan menjadi jauh lebih besar. Saya rasa bawah pada separuh boleh jadi sebenarnya untuk nyawa itu dileburkan untuk Aziz ataupun Panda. Buat masa sekarang ni ketinggalan jauh untuk buat laner, itu pun kita boleh nampak satu situasi yang sangat sukar untuk pasukan Bounty Sport. Ada harapan untuk mereka dapatkan comeback, protect the president seperti yang awak katakan tadi. Tapi kalau mereka berjaya untuk lakukan satu setup yang baik pun, belum tentu mereka boleh tamatkan target tersebut. Benar sekali. Tapi mereka tidak boleh berputus asa. Mereka kena sentiasa mencari ruang dan juga peluang. Tapi sekarang ini, Havos yang akan dikejar. S-Bok yang masih lagi cuba untuk bertahan. Tapi bukan perkara yang sukar untuk tumbangkan dia dua player. Dua player berjumpa dengan di bahagian atas. Jadi itulah ruang yang lebih mudah untuk pasukan King Empire Esports. Tetapi kali ini, Bounty Sport mungkin cuba untuk berikan fokus mereka untuk mendapatkan Lord. Okey. Idea yang baik, tapi sabar sebentar. Yang Lord agak bahaya sebenarnya. Tapi kali ini konsil telah pun dibuka. Cuba untuk menjarakkan kedudukan. X-Win masuk dengan ada Valerquim. Susujin ada. Jangan ke belakang Yuna yang terus dijatuhkan begitu saja. Mudah setakat ini untuk pasukan King Empire Esports. Tapi mereka juga tak risau walaupun pasukan Bounty Sport berjaya untuk mendapatkan Lord yang pertama. Idea yang baik, cuma continuity sebentar tadi kurang baik apabila Yuna dikorbankan dengan begitu sahaja. Tapi perkara ini akan lambatkan sedikit pengambilan inhibitor turret buat King Empire Esports. Mereka nak cipta ruang untuk mereka dapatkan farm. Mereka nak pastikan yang Yuna berjaya untuk dapatkan stat. Jadi sebab tu mereka usaha sedaya upaya untuk dapatkan early objective, saya boleh katakan lot yang pertama untuk mereka menstabilkan keadaan. Mereka menutralkan, samakan kedudukan tersebut. Tapi buat masa ini, perbezaan tu terlalu jauh. Mereka perlukan lebih pada itu untuk mereka bangkit semula. Dan Bounty Sport, once kalau Nathan dah jadi, kalau mereka dapat kombinasi yang baik, tak mustahil yang mereka ada that moment yang special untuk mereka laksanakan comeback tersebut. Tapi cara untuk laksanakan perkara tersebut sangat-sangat sukar buat masa ini disebabkan masa yang dipegang oleh King Empire Esports pada awal minit permainan tu terlalu lama. Benar sekali. Kalau kita lihat daripada sudut damage dealt ranking, Dato di tangga yang paling tinggi sekali. 53,000 damage dilontarkan melalui Star Shatternya, diikuti juga dengan Sasa dengan penggunaan Lycan Pounce. Tapi yang paling penting sekali adalah dekat sini, iaitu X-Wing sentiasa mencipta ruang dan juga peluang untuk kedua-dua watak ini. Dato dan juga Sasa keluarkan damage outputnya dengan special migration yang begitu baik, penggunaan Flicker dan juga Violet Requiem. Perkara-perkara ini ataupun skill set semua ini digunapakai oleh X-Wing dengan harapan adanya follow up daripada Sasa mahupun Dato. Yang bijaknya lagi, mereka take it a step further di mana Sasa makan dekat bahagian hadapan, Dato cari dekat bahagian belakang. Kalau kita nampak bagaimana pasukan King Empire Esports, mereka melambatkan perjalanan minion. Mereka tak nak biarkan Yuna untuk dapatkan stack. Jadi ini agak sedikit sukar kepada jungler dan pasukan Bounty Sport untuk menjadi jauh lebih kebal sebelum mereka boleh keluar ke dalam kawasan sebenarnya pasukan King Empire. Dengan ketibaan Lord seterusnya, adakah mereka boleh laksanakan perkara yang sama mereka lakukan tadi? Sekejap sebenarnya, King Empire Sport, sebab gerakan mereka ini memaksa Bounty keluar lebih jauh daripada comfort zone mereka sekarang ini, Riz. Apa yang saya nampak lagi satu daripada pasukan Bounty Sport, tadi kita juga ada bincangkan bahawa mungkin sekarang mereka boleh
pelan mereka ataupun rancangan mereka untuk berikan tumpuan kepada bandar. Tapi kalau kita lihat pada segi sudut KDA sahaja, kita dah boleh nampak kat sini siapakah yang masih lagi mampu untuk memberikan damage daripada Pascal Bounty Esports. Itu yang menjadi tanda soal terbesar sekali. 2-3 kali member dua-duanya recall daripada atas tapi tak balik-balik. Akhirnya mereka mengambil keputusan untuk pulang semula ke arah base mereka tersendiri. Damage itu harus memang paling utamanya adalah Panda yang menjadi the main damage dealer. Keduanya adalah Axis. Tapi macam mana kita sering katakan, mereka kena dapatkan ruang untuk keluarkan damage itu. Pada waktu yang sama, mereka tak boleh diancam sama ada lompatan daripada Elswing ataupun Star Shatter daripada Deto. Memberikan mereka sebuah kawasan ataupun situasi yang mereka boleh guna pakai lebih sekarang ini. Sakit, memang sakit. S-Bog terus dihilangkan. X-Wing kali ini dengan adanya konsil mungkin cuba untuk mencari mangsa yang seterusnya. Tetapi mereka yang sekadar ingin menjarakkan kedudukan Pascal Bounty Esports daripada terus merapatkan kedudukan mereka dengan Lord yang masih lagi difokuskan oleh Pascal King Empire Esports. 11,000 gol Syamilo. Adakah ini waktunya untuk King Empire Esports menutup perlawanan ini secara mutlak? Mereka perlu sebenarnya untuk menamatkan game ini. Masih lagi ada peluang untuk Pascal Bounty Esports, tapi harapan tu nampak sangat-sangat pudar untuk mereka. King Empire terus mendominasi game ini. Mereka bersabar, mereka bermain secara perlahan, berdisiplin, dan mungkin selepas apa yang berlaku, mendapatkan lot seterusnya ini akan menjadi penamanya. Kali ini mereka cuba untuk paksa di bahagian atas dan juga di bahagian tengah. Mungkin cuba untuk mencari mangsa yang mungkin boleh didapatkan dalam satu pertempuran. Lot telah pun mula menghentak, mula masuk ke dalam pekarangan base Pascal Bounty Esports. Tetapi King Empire juga mereka tidak ingin terlalu maksa sebab ia mencari ruang yang berlainan pula. Ataupun mereka sedang cuba lagi untuk susun strategi mereka mencari pemain yang lain. Tapi X-Win kali ini masuk. Garden Valley Rookie tapi Yuna cuba untuk menelan kedudukan X-Win. Tapi Yuna, damage yang diterima cukup besar. Yuna hilang di tangan Sasa. Cuba lagi untuk masuk ke hadapan adanya semua. Cuba untuk mencari Panda tapi Panda juga dah tak ada. Aziz juga telah pun ditumbangkan. Kali mereka cuba untuk masuk ke hadapan double kill. Dapat kali Sasa. Deto juga berjaya untuk mendapatkan kedudukan kali ini. Tapi adanya X-Win masih lagi cuba untuk mempertahankan kedudukan. Crystal masih lagi cuba untuk diambil oleh pasal King Empire Esports. Bounty Esports cuba untuk bertahan tapi tak bagaimana. Mereka cuba untuk bertahan tapi tak boleh nak buat apa. King Empire Esports terus mendapatkan kemenangan yang pertama. Kemenangan yang bersih telah pun dimiliki oleh King Empire Esports. Melebarkan lagi kuasa jajahan mereka dengan comfort pick mereka tersendiri. Terus membaham harapan wakil daripada Sarawak, Bounty Esports. Kena cari cara bagaimana mereka nak comeback di dalam game yang kedua. Boleh katakan draftingnya agak berisiko sebenarnya untuk mereka. Tapi saya boleh katakan keadaan yang lebih menekan mereka. Mereka bermain, kena ingat, mereka berbincang sendiri. Mereka tiada coach untuk mereka.